settingan yang enak seperti apa? Yuk, ini saya kasih tahu settingan yang enak. Dan enaknya mau beli yang mahal, mau beli yang murah, semuanya nggak enak. Ini tergantung dari kita masing-masing. Nah, sekarang kita cobain yang grafiknya model V gitu ya. Berasa banget itu suara geber. Kenapa? Karena kita ngebus ini. Ini adalah larangan ya. Pengang, cumpleng. Ternyata settingan flat tuh nggak enak ya. Settingan flat teman-teman pakai speaker 130 ribuan, box ala kadarnya 60 ribuan kayak gini nggak enak. Ini bukan salah speakernya sih, menurut saya sih bukan salah speakernya, bukan salah boxnya. Kenapa? Karena kita masih bisa cari solusinya. Jadi kalau teman-teman main flat kayak gitu, terus ada frekuensi yang tajam-tajam, ini jangan dianggurin. Kenop-kenop equalizernya ini jangan dianggurin. Ini juga jangan dianggurin. Ini dimainin biar suaranya enak. Kalau nggak gitu teman-teman nanti mau pakai sound system kayak apapun isinya ngeluh doang gitu ya. Ah, speakernya nggak enak. Ah, tweeternya nggak enak. Ah, power mixernya nggak enak. Nggak enak terus, nggak ada enaknya gitu. Terus kapan enaknya? Mau beli yang mahal, mau beli yang murah, semuanya nggak enak. Ini tergantung dari kita masing-masing. Nah, sekarang kita cobain yang grafiknya model V gitu ya. Model V yang biasa orang-orang pakai.
teman-teman, terpaksa saya stop musiknya. Kenapa? Karena saya kasihan sama speakernya. Geber teman-teman, brek. Apakah ini salah dari speakernya? Tidak, ya. Ini karena kita nggak punya wawasan kapan sinyal itu terjadi clipping. Kalau telinga teman-teman jeli, itu udah terjadi clipping. Si speaker itu mereproduksi suara sinyal yang udah melewati levelnya dia. Akhirnya dia goyang nggak smooth ya. Harusnya kan dia gelombang sinus gitu. Maju, mundur, ngayun. Ini jadi nggak ngayun dia. Bentuknya antara mau gelombang sinus tapi ada kotaknya dulu. Jadi gitu. Harusnya dem. Jadi der gitu. Nah, itu tadi yang terjadi di speaker ini. Cuman biasanya telinga awam tidak bisa mendengarkan, tapi berasa banget itu suara geber. Kenapa? Karena kita ngebus ini. Ini adalah larangan ya, ngebus frekuensi 63 ini. Apalagi dibentuk V seperti ini. Untuk frekuensi yang lain oke lah, mungkin nggak terlalu masalah. Mungkin nanti yang jadi masalah kalau teman-teman mengaktifkan equalizer bentuk seperti ini, mikrofon teman-teman akan jadi mendem nggak karuan. Jadi suara musiknya enak mungkin ya, mungkin terdengar kayak enak gitu, tapi suara mikrofonnya menjadi sangat tidak enak, jadi mendem, kalah sama-sama musiknya. Jadi musiknya lebih dominan treble sama bass, dardur gitu. Dernya juga gak enak, gak nyaman gitu. Di dada itu juga kayak bikin sesak napas gitu. Gak enjoy. Ini karena pengaruh equalizer ini. Jadi kalau teman-teman masih pakai equalizer ini di tahun 2023-2024, teman-teman, kuno banget sih kalau saya bilang ya. Kenapa? Kalau teman-teman mau bikin grafik equalizer seperti ini, cukup pakai dua knob ini udah beres. Ini teman-teman giniin. Udah jadi huruf V ini, dua knob ini. Nggak perlu maksain pakai yang ini. Nah, untuk settingan yang enak seperti apa? Yuk, ini saya kasih tahu settingan yang enak dan nggak bikin pusing, nggak bikin kuping kita pengang. Ini settingan yang enak.
suara speaker ini, walaupun ini speaker harganya murah ya, 130-an. Kemudian boxnya ini harganya 60.000, tapi suaranya mantep banget. Memang tadi sempat lari-larian ya kalau volumenya kita kencengin, jadi dia gerak sendiri karena saking kencengnya bergetar. Nah ini perlu kita kasih kaki karet dan kita tambahin bobot boxnya biar nggak lari-larian dan biar lebih antep lagi. Tapi overall suara speakernya mantep banget. Jadi siapa bilang speaker murah suaranya jelek? Jangan pernah menyalahkan lantai kalau kita belum lancar berdansa. Jangan pernah menyalahkan speaker kalau kita belum pandai memixingnya. Karena kasihan ya, sayang. Speaker juga punya perasaan. Nah, gimana cara settingnya untuk mendapatkan suara yang bagus, jelep-jelep, geler-geler, cers-cers-cers, tempuk. Walaupun kita deket banget sama speakernya, nggak berasa pengang kuping kita. Enak aja nikmatin. Ini settingannya. Jadi biasanya orang suka bikin grafik equalizer itu bentuknya V. Nah itu ketinggalan zaman teman-teman. Kenapa? Kalau teman-teman nyetel musik, musiknya sudah punya grafik, sudah punya equalizer high dan low. Nah fungsinya knob high dan low itu adalah membuat bentuk V seperti itu. Jadi ini kalau teman-teman mentokin high-nya dan low-nya, maka secara otomatis grafik equalizer dari musiknya adalah V. Nah, kalau kita buat V berarti kan low frekuensinya terlalu over. Nah, ini kita turunin nih. Nah, ini 63 ini suara yang geler-gelernya itu, suara bass-nya. Ini saya kurangi 1 bar. Kemudian 160 ini suara kick-nya, deb-deb-deb-nya. Ini saya kurangi 1/4 bar. Biar nggak terlalu over. Jadi, kata kuncinya adalah filosofi EQ, teman-teman. EQ ini, nah perhatikan, kenapa harus ada angka ini? Kenapa nggak diurutin aja 10, 100, 1000 gitu? Kenapa angkanya begini? Ada filosofinya. Jadi frekuensi-frekuensi ini, nomor-nomor angka ini adalah yang biasanya menjadi masalah ya. Nah 160, 63 ini kalau kita umbar, kita angkat, suara speaker akan sember. Kecuali speakernya mahal mas. Iya, speakernya mahal itu sudah pakai filter kan. Nah kalau teman-teman pakai speaker biasa tanpa dilakukan ini, suaranya pasti sember teman-teman, pasti ebrek-ebrek gitu ya. Nah ini perlu dipotong. Kemudian prinsip atau filosofi EQ yang kedua adalah dahulukan memotong sebelum mengangkat. Nah ini kita potong untuk membuat bassnya jadi empuk. Kemudian 400 ini suara tom-tom, suara tung-tung, tuk-tuk-tuk-tuk-tuk, itu biasanya juga beresonansi dan suaranya nggak enak di kuping. Ini kita potong 1/2 bar. Ini juga berguna buat vokal. Ini biasanya vokal suara nggak enak gara-gara frekuensi 400. Ini kita potong. Jadi dengan cara seperti ini, suara mikrofon dan suara musik jadi enak barengan. Kalau teman-teman meng-EQ-nya V, suara musik enak, suara mikrofon jadi mendem. Itu kata kuncinya ya. Kemudian 1 kilo ini penting untuk vokal, vokal di musik juga vokal di mikrofon. Ini saya turunin sedikit aja ya. 1/2 bar. Saya turunin 1/2 bar ini. Kemudian 2,5 kilo ini suara yang cempreng-cempreng ya. Suara vokal cempreng 2,5 kilo ini kita potong 1/2 bar ya. Ini lumayan tajam frekuensi ini. Lelelelele gitu ya, suara-suara seperti itu. Kemudian 6,3 suara SSS ini tajam, 6,3 juga kita potong 1/2 bar. Kemudian 16 kilo ini karena speaker ini one way, full range, tidak ada tweeternya, tapi dia bisa mereproduksi suara high, cuman nggak maksimal. Karena speakernya treble-nya nggak maksimal, dia full range seperti ini, maka kita boleh melakukan boosting. Kalau semua frekuensi ini sudah kita cut, masih ada frekuensi yang belum keangkat, ini kita boosting. Nah 16 kilo ini suaranya nggak tajam, tapi kenapa ada di grafik equalizer? Karena keseringan 16 kilo ini dia apa ya, ketumpuk ya, kalah sama yang lain, akhirnya ini boleh kita angkat atau boost. Filosofinya seperti itu. Angka ini ada bukan tanpa maksud.
teman-teman bikin huruf S atau huruf V, huruf N, bukan ya. Ini ada maksudnya. Frekuensi-frekuensi ini selebihnya kecuali 16 kHz ini adalah penyebab masalah di sound system. Biasanya ini dipotong untuk bikin empuk suaranya. Kemudian 16 kHz ini bikin suaranya lebih shiny atau lebih bersinar lagi gitu ya. Jadi ini rahasia settingan saya. Kemudian teman-teman gak usah ragu untuk memaksimalkan suara atau memaksimalkan EQ yang ada di kit MP3-nya. Contohnya di sini saya mentokin nih. Di sini saya mentokin high dan low-nya, bass treble-nya saya mentokin untuk suara MP3. Enggak ada masalah, ya. Ini kita coba ya. Kalau enggak diangkat, tentunya suaranya enggak enak. Ini boleh kita angkat. Kalau kita punya sound system kan pengennya maksimal, semuanya serba maksimal. Tapi kita juga pengen suaranya maksimal empuk. Kita juga pengen suaranya maksimal tidak merusak speaker. Maka ini boleh teman-teman maksimalkan, dijaga di sini. Nah, teman-teman main volume kenceng-kencengan juga nggak masalah ya. Tinggal teman-teman atur-atur aja untuk volumenya. Itu tips dari saya. Dan mixer atau power mixer yang kita gunakan saat ini adalah First Class FC1229PM. Mixer ini 12 channel, kemudian semua knobnya full color coding seperti ini. Ada graphic equalizer saya suka, ada MP3 player, Bluetoothnya ada fungsi Bluetooth juga di sini. Kemudian main outputnya terpisah, semua channelnya full fader. Jadi teman-teman bisa buat hadroh. Kemudian ada tombol solo di masing-masing channel. Ada tombol on off atau mute-nya. Kemudian ada pan, ya, power mixer. Ada pan. Kemudian ada aux 1, aux 2. Kemudian EQ untuk masing-masing mikrofon. Gain-nya sampai 60 dB. Plus 60 dB. Kemudian phantom power di masing-masing channel. Nah, ini cukup worth it kalau teman-teman suka dengan power mixer ini. Settingannya udah saya kasih tahu bocorannya. Kemudian nanti untuk settingan mikrofon, karena equalizernya sudah kita buat jadi empuk, grafik equalizernya, settingan EQ untuk di masing-masing channel mic teman-teman juga bisa mainkan tanpa ragu-ragu. Misalkan high-nya kurang renyah, kurang gurih, high-nya angkat. Mid-nya kurang berasa vokalnya, angkat boleh. Low-nya kurang maskulin, kurang ngebas suara mikrofonnya, boleh diangkat karena sudah kita jagain di sini. Jadi settingan graphic equalizer ini berguna untuk musik, berguna untuk mikrofon ya. Jadi musiknya teman-teman bisa maksimalin EQ-nya, di sini juga teman-teman bisa maksimalin. Ya, itu tips dari saya. Jadi jangan sampai teman-teman jadi orang kuno pakai graphic equalizer-nya V lagi atau main polosan terus nyala-nyalain speaker, enggak. Itu tidak menyelesaikan masalah. Teman-teman harus pahami filosofi EQ-nya dulu, baru mainan sound system. Semoga sound system teman-teman menjadi lebih ajib lagi. Power Mixer First Class. Keren juga ya suaranya, walaupun kita pakai speaker yang murah, kemudian speakernya udah tua banget, suaranya masih bisa bagus. Kalau teman-teman tertarik dengan power mixernya, seperti biasa link pembelian saya cantumkan di bawah video ini. Pastikan teman-teman setting sesuai dengan yang saya ajarkan tadi. Dan kalau teman-teman baru nongkrong di channel ini, video baru tayang setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 8 malam. Dan saya live streaming setiap hari Sabtu malam jam 9 kalau teman-teman mau konsultasi secara live. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan info. Saya akhiri video kali ini, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Grenyes.